semua, selamat pagi. Hari ini aku mau berkunjung ke showroom Jeremy Brilliant di Bekasi. Aku udah penasaran banget nih sama showroom ini. Kalau gitu sekarang langsung aja ke berangkat. Oke, sekarang aku udah nyampe di Jeremy Brilliant. Setelah tadi melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Bogor, aku naik kereta sampai Manggarai, lalu transit sampai di stasiun Kranji. Dari Kranji langsung naik transportasi online sampai sini, Jeremy Brilliant. Oke, sekarang langsung aja ke masuk karena penasaran banget gimana dalamnya. So, let's go. Oke, sekarang aku lagi ada di gedung Jeremy Brilliant. Ternyata guys, Jeremy Brilliant ini atau disingkat dengan JB, ini udah ada sejak tahun 2003 dan hingga saat ini sudah menciptakan beragam jenis peralatan produk-produk rumah tangga. Ada produk untuk keran, lalu aksesoris, lalu ada sink atau buat tempat cuci piring, lalu ada floor drain, ada kloset, ada urinal atau tempat pipis, dan terakhir ada bathroom cabinet. Komplit banget untuk kamu yang mau cari keperluan-keperluan rumah tangga. Dan sekarang aku dikasih kesempatan untuk melihat produk-produk tersebut. So, aku penasaran banget mau lihat, karena selama ini aku cuma lihat di online doang barang-barangnya. Sekarang excited banget karena bisa megang langsung barang-barang itu yang mewah dan elegan. So, langsung aja sekarang aku ke bawah ke showroom mereka. Oke, sekarang aku udah ada di dalam showroomnya. Di sini aku bisa melihat berbagai produk-produk dari Jeremy Brilliant ini. Ada macam-macam produknya, ada banyak banget. Kalau biasanya aku melihat di toko online aja, sekarang aku berkesempatan untuk megang langsung. Nih, kayak aku megang wall scaffoldnya, halus banget. Dan ternyata produknya beneran bagus. Aku jadi pengen beli semua. Maju ke depan, di sini ada berbagai kloset. Ini inovasi-inovasi terbaru dari mereka. Dan ini kuat sampai 400 kg. Dan ini bentuknya itu aku suka banget WC duduknya ini, karena mewah dan modern. Ini nih, tempat kencing kayak gini ini punya banyak keunggulannya. Pertama, kalau kalian pipis ini nggak akan nyiprat kemana-mana karena ini tinggi gitu. Nah, ini salah satu produk mereka yang colorful banget. Nih, salah satunya warna orange seperti ini. Mantap. Jalan sedikit lagi, di sini aku melihat ada desain interior kamar mandi dengan konsep yang sedikit berbeda. Tuh, lihat. Tapi desainnya tetap mewah dan keren banget. Nah, ini nih yang bikin aku terkagum-kagum. Di sini ada desain interior untuk kamar mandi dan ada bathtubnya. Itu keren banget sih. Oke, sekarang aku mau lihat produk-produk yang lainnya juga, karena masih ada banyak banget di sana barang-barangnya. Ada keran air, ada aksesoris, ada wall staple, ada kloset juga full color, ada shower, sink atau tempat cuci piring, ada tempat pipis, ada bathtub, ada kabinet. Di sini kabinetnya unik-unik kayak gini. Ini kabinet ada wall staple-nya, lalu sepaket dengan kaca ya juga. Gitu. Looks bagus guys, yuk kita muter-muter aja dulu.
Wah gila sih, disini ada banyak banget produk-produk rumah tangga yang bagus-bagus. Aku jadi pengen borong semua, tapi belum punya rumah. Mungkin nanti kalau aku udah punya rumah, aku punya rujukan kalau mau beli barang-barang alat rumah tangga, ya di sini aja. Nah, di sini aku juga bisa nyobain nih gimana rasanya make keran GB ini. Aku coba dari yang pertama dulu nih. Oh, ini aliran airnya halus kali. Satu. Ini bentuk keran yang kedua. Next, ada keran yang ketiga. Ini digunyin, pakai sensor ini ya. Nah, ini nih yang buat sama ibu-ibu rumah tangga. Ini fungsional banget kalau dinyalain. Oke. Nah, ini bisa dicopot juga, guys. Tuh ya. Oh, bisa di-tracer sampai berarti ya? Iya, ini dari magnet, jadi bisa langsung tinggal tap gitu aja. Mantap, bagus. Nah, ini ada bangku di kamar mandi yang unik banget karena kalau kena sabun dia nggak akan geser-geser, dia tetap peret bawahnya, jadi tetap aman, nggak licin. Oke, aku sudah selesai nih room tour showroom ini dan sekarang aku mau langsung balik aja karena udah puas banget muter-muter di sini. So, buat teman-teman yang berminat mau beli produk-produk dari Germany Brilliant ini, bisa banget langsung cek di online shopnya aja, atau kalau mau melihat langsung barang-barangnya bisa langsung datang ke toko Germany Brilliant terdekat dari kota kamu, karena toko GB-nya ada banyak banget guys, ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di kotaku aja Bogor ada 7 toko Germany Brilliant yang bisa aku kunjungi. So, buat kamu yang mau tahu kira-kira di kota kamu ada GB atau enggak, bisa cek di situs langsung germanybrilliant.com. Oke guys, sebelum aku tutup video ini, aku mau unboxing dulu salah satu produk dari Germany Brilliant. Ini adalah sebuah keran ya, keran air. Dan sekarang langsung aja aku unboxing karena udah penasaran banget pengen lihat gimana isi dan kualitasnya. Oke, ini aku buka dulu bagian atasnya. Oke. Nah, ini dia kerannya udah mulai terlihat. Ini dibungkus dengan rapi dan packingnya rapi juga. Jadi aman isinya. Wah, ini dia guys kerannya. Ya. Ada apa lagi dalam sini ya? Masih ada lagi nih. Oh, ini perangkat lainnya ya. Nah, jadi ini dia keran airnya warna putih dan ini elegan banget. Ini bahan ini terbuat dari kuningan jadi kokoh. Nih aku coba ketok ya. Oke, sekarang langsung aja aku mau install dan pasang keran ini di dalam kamar mandi aku. Let's go. Oke, thank you so much buat kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kamu klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.